Ampun. Ini sudah lo kan asli lho, Pak, masih ada 85 ya. Ada. Oh iya ya. Tahunnya Pak ngono ya. Jam itu saya? Masih. Nah, saya enggak kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Happy Adriana. Tahu. Teman satu kasih sudah. Enggak ini loh urusan apa urusan ijazah palsu. Sekolah ampun. Kalau enggak kalau mahasiswa kan masih komplit plate. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada sih tetap di luar. Tapi yang dimasalkan sebetulnya SMA nih Pak. Kan SMA. Ada SMA. Ada SMP. Ada double stempel gitu loh. Apa nih? SMP 40 sama itu SMP program, 6. Itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya. Kayak dulu apa? SMK sebelumnya apa toh? SMK. Semea kan jadi SMK. Jadi itu dulu SMP. Kejuruan. Perubahan. Susah. Gak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru, karena saya teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1, tahu semua karena saya itu dulu juara umum, enggak sombong. Ini sudah lo kan asli lho Pak, masih ada 85 ya. Oh iya ya, tahunnya Pak ngono ya. Jam itu masih ada. Nah, saya enggak kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Oh. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Nah, ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya. Dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggil kan biasanya jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat jok. Dia netis gitu. Enggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik edelweiss dilarang ya. Ngapain Mas Bambang nikmati aja. Bawa pulang Mas Bang nanti jaji sampah. Ah itu yang saya ingat, saya enggak bawa edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan enggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa, itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Iya. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya malum lah dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan gitu. Bulan, ya, di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita. Ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa? Rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini berarti Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama aslinya tulisannya. Iya, sama. Sama semua. Sama. Jadi enggak ada dekannya Prof Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini. Rektor Prof Sunardi. Jenis hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya ini. Sama.
Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 sama. Orang. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Puncak Gunung Kerinci, itulah menjadi... Itu. Jadi ternyata, gitu. Ternyata perlambang gitu, kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silva Gama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silva Gama pada waktu itu. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo, ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen, swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, dinas, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya. Ya ketemu tapi juga hanya sebentar, tidak lama. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman Bapak? Apanya? Foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang mau. Di mana Pak? Yang saya sendiri foto saya sudah hilang tapi tetap disimpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Hmm? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini Sabang, dari Sabang sampai Merauke, kalau yang teman di kehutanan. Berarti ya. Seperti mengenang masa lalu ya Pak? Enggak juga. Kok sering ketemu kok. Sering ketemu, bukan gitu. Bukan ini aja. Ya. Nanti ditanya satu-satu aja. Kasih Pak. Ya. Kasih semuanya. Kasih. Kasih. Irwan, Nabi, Adriana. Arif, ingat saya Pak Mako. Masih ingat Pak Arif, Pak. Siap. Karena sering ketemu di perhutani. Siap, Pak. Kasih. Terima kasih, Pak. Masih.